pengungsi bagi para titik untuk titik-titik pengungsi yang sudah dirilis oleh posko apa BNPB atau posko kita, posko bencana untuk gempa Aceh ini. Ya, itu seperti hidran umum, WC knockdown, itu akan kita tempatkan di tiap titik pengungsian. Paling tidak ini kapasitas satu hidran umum ini 2000 liter. 2000 liter ini kita akan di tiap titik pengungsian itu 2 unit. Jadi sekitar 4000 liter atau satu mobil tangki air kita untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Paling tidak nanti kita siapkan dalam sehari itu 2 rit ya pengisian untuk pagi dan juga untuk malam sore kayak gitu. Jadi masyarakat tidak kekurangan akan air bersih. Intinya seperti itu. Sementara itu juga ada WC knockdown terkait untuk penyelenggaraan sanitasinya masyarakat buang air besar dan sebagainya. Nah, ini juga kita akan siapkan seperti itu. Di sini juga kita ada tenda hunian dan kebetulan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum kita juga menyiapkan dan sedang dikirim untuk tenda hunian. Mungkin kalau malam masih pada takut ya untuk bermalam di rumahnya yang sudah kena goyangan goncangan seperti itu, ya kita siapkan tenda hunian nantinya kayak itu. Mungkin 2 hari ke depan kita tenda hunian sudah ada dan siap untuk didistribusikan ke pengungsi. Gitu aja.